Majlis Amanah Rakyat Mara memberi tempoh seminggu bermula hari ini untuk anak syarikatnya Mara Incorporated Sdn Bhd menyediakan laporan penuh berhubung jual beli hartanah di Melbourne, Australia. Selain laporan, beberapa individu yang terlibat secara langsung dalam urusan tersebut akan dipanggil untuk siasatan lanjut. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata laporan yang dikeluarkan Akbar DH itu bukanlah sesuatu yang baru kerana siasatan ke atas Mara Incorporated mula dilakukan lebih 2 bulan lalu. Menurutnya, selepas pembelian itu diluluskan Kementerian Kewangan pada 2013, tiada sebarang laporan diterima sehingga awal tahun ini yang menyaksikan kertas siasatan dalaman dibuka. Ia bermula apabila kes berhubung pembelian itu dibawa ke mahkamah di Australia. Setelah kita meneliti laporan yang dibuat oleh DH, dapatlah saya katakan kita mendapati ia adalah satu laporan yang antara lain melibatkan fakta-fakta yang dipetik daripada proceeding di mahkamah yang kebetulannya telah pun berjalan di Australia dan juga berdasarkan kepada investigative reporting yang mana kita menghormatinya dan saya merasakan ia telah dibuat secara yang profesional dan segala fakta yang ditulis itu kita memberikan perhatian sepenuhnya dan dibawa kepada Majlis MARA untuk kelulusan pada bulan Mac kalau tidak silap ya bulan Mac 2013 dan seterusnya dibawa untuk kelulusan Kementerian Luar Bandar seperti mana yang termaktub dalam prosedur dan peraturan dalam pemerolehan aset oleh MARA atau anak syarikat MARA dan seterusnya dibawa ke Kaunsel Ekonomi ataupun Economic Council yang difungsikan oleh Mahkamah Perdana Menteri dan seterusnya mendapat kelulusan. Selepas tempoh 7 hari yang diberikan kepada anak syarikatnya itu, MARA akan membincangkan secara menyeluruh laporan tersebut sebelum diserahkan untuk pengauditan oleh Kementerian Keuangan. Jika terdapat keraguan, MARA menurut Anwar akan memberikan sepenuh kerjasama. Dan MARA akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada semua badan-badan berwajib agar perkara yang didakwa itu dapat di apa ni siasat selanjutnya. There's no question of cover up dan bukan setakat itu saja, tidak ada siapa pun yang akan dilindungi sekiranya ada perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran undang-undang. MARA mengulangi apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri malam tadi bahawasanya tindakan yang tegas harus dan mesti diambil.